Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT optimis mampu menyediakan kertas cadangan mengenai pilihan raya kerajaan tempatan dalam masa 3 tahun sebelum dibentangkan kepada Kabinet untuk mendapat kelulusan. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata pihaknya bersama beberapa agensi yang terlibat akan turun ke setiap peringkat bagi mengadakan bengkel dan forum awam kepada semua pihak agar mereka lebih faham mengenai pilihan raya berkenaan. Masa sama juga KPKT akan membuat pindaan-pindaan akta yang perlu untuk dibuat pindaan, yang mana insya-Allah kita akan masukkan end of this year bentangkan kertas kepada kabinet untuk pindaan-pindaan akta-akta yang berkaitan dengan pilihan raya local government. Beliau bercakap pada sidang media selepas menghadiri forum awam pilihan raya kerajaan tempatan siapa untung siapa rugi di Pulau Pinang. Turut hadir pengerusi jawatan kuasa perumahan, kerajaan tempatan dan perancangan bandar dan desa negeri, Jagdeep Singh Deo.